pas mau turun ke sini longsor udah mau jalan. Nah juga kan udah apa namanya itu tegang. Iya. Lihat pohon lagi jalan. Oh itu lagi jalan ya? Iya. Akibatnya teman saya tuh langsung jatuh. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kuningan Selatan selama ini mengakibatkan beberapa lokasi mengalami longsor dengan ukuran yang kecil, sedang, bahkan yang besar, memutus akses jalan menuju beberapa tempat di Kuningan Selatan. Di antaranya adalah ini adalah jalan akses yang menuju ke Desa Padahurip, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, yang terletak di Dusun Cipicung, Desa Padahurip, Kecamatan Selajambe. Menurut saksi mata yang dikonfirmasi oleh Ajija Early Channel mengatakan bahwa kejadian ini terjadi setelah 2 jam setengah hujan mengguyur wilayah ini mulai dari jam 2 siang sehingga pada jam 4 sore kira-kira tebing setinggi 100 meter menimpa dan menimbun bagian akses jalan menuju Desa Padahurip ini. Sore yang hujan, cuaca deras wilayah Padahurip dan sekitar. Perkiraan berapa jam Pak hujannya Pak? 2 jam setengah. Oh 2 jam setengah. Tapi intensitasnya gimana Pak? Intensitas hujan tinggi. Tinggi. Dan ini juga untuk longsoran ada 3 titik. Ini titik yang terbesar. Iya. Kemudian titik yang kedua itu yang di Jaura. Dan yang ketiga juga di jalan raya. Gitu. Oh di jalan raya yang sebelah sana Pak. Alhamdulillah sudah bisa lewat. Dan hari ini juga tim penanggulangan bencana ada alat berat sedang mengeruk untuk di jalan dan nanti masuk ke lokasi sini. Iya Pak. Pak, jaga-jaga kalau ada hujan lagi dengan intensitas tinggi, bagaimana Pak kepada warga Pak? Untuk kesiapsiagaan masyarakat tetap waspada dan kalau malam ya ronda malam gitu ya, siap-siaga untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di musim hujan. Mudah-mudahan ini segera terselesaikan sehingga akses jalan ke sini bisa terlewati dan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik lagi. Pak, kalau jalan ini tidak segera terkendali atau dibuka, berarti kesulitan juga untuk transportasi ya Pak? Kalau ini udah beres dikeruk sama alat berat, insya Allah untuk transportasi tidak begitu sulit. Cuman kalau tidak selesai hari ini ya kasihan juga masyarakat itu akses pada kurit tidak bisa lewat. Kira-kira kalau mutar ke sana berapa kilometer Pak? Mutar kemana Pak? Kalau jalan yang dari Jamberama? Sini. Kalau yang Jamberama kurang lebih 4 km kalau mutar gitu. Lebih jauh ya Pak? Ya lebih jauh gitu kan. Juga jalannya rusak kan gitu. Ya. Bapak makasih Pak. Mudah-mudahan. Ya, makasih sama-sama ya tetap semangat. Siap, untuk siap. Wilayah masyarakat Desa Padahurip. Mudah-mudahan warga tetap tabah dan juga waspada Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini adalah jalur utama menuju ke Desa Padahurip, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Ketika harus berputar dari Jamberama itu akan menambah jarak lebih jauh menuju pedesaan. Itu yang dikatakan oleh Ketua BPD Hari Sucipta kepada Ajija Early Channel. Ironisnya, longsor ini terjadi 2 kali berturut-turut. Setelah sebelumnya 2 minggu yang lalu, longsor juga terjadi di tempat ini. Sekitar pinggir dari tempat kejadian yang sekarang. Setelah dibersihkan oleh warga dan juga dibantu dengan alat berat dan semua unsur, sekarang pada tanggal 28 Desember 2020 kejadian lagi di sebelahnya dan ini
menimpa jalan yang sama dengan intensitas longsoran yang lebih banyak. Dengan sigap warga dipimpin oleh kepala desa pada Hurib dan semua unsur yang terlibat di sini, bahu membahu bekerja tanpa lelah dari pagi sampai siang untuk membuang material longsor yang menutup jalanan mereka sekedar untuk bisa dilewati minimal dengan menggunakan kendaraan roda dua atau juga berjalan kaki sambil menunggu alat berat yang sudah datang di bawah untuk mengeruk bagian longsoran di jalur utama Cipasung Subang di sebelah Gase. Wilayah ini termasuk ke daerah yang rawan bencana longsor. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama 1 jam lebih, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan waspada. Berikut wawancara dengan kepala desa pada Hurib, Bapak Aryono. Jam 2 siang terjadi ini, diketahui jam 4 sore. Ya, ini kelihatannya lebih besar dari yang awal. Kemudian memang beberapa titik cuma yang sebelah katanya kecil itu tidak masih bisa dilewati. Kalau ini memang tidak bisa dilewati dan memang memerlukan alat berat untuk mengeruk. Kami hanya menghimbau ke masyarakat supaya karena ini musim hujan terus menerus, jadi waspadalah. Setiap ada hujan harus selalu waspada. Dan ini kebetulan kalau di daerah kami ya pengerjaan itu tidak selalu mengandalkan dari pemerintah ya. Jadi intinya masyarakat sudah respon sendiri gitu. Sudah biasa lah untuk kegotong royongan. Bapak, ini untuk masyarakat sendiri ini upaya untuk membuka jalur saja barangkali. Nah, ini untuk kendaraan bermotor roda 2 ya, untuk sementara untuk membuka untuk kendaraan motor ya, aja untuk pejalan kaki. Jadi penyelesaian nanti oleh alat nanti, berat sebentar lagi mungkin datang alat berat. Jadi dan memang mungkin ini bukan mungkin lagi harus pakai alat harus berat ya, Pak. Ya. Kemudian lokasi longsor bergeser sedikit ya Pak dari yang kemarin ya, sekitar sebelahnya hampir berdampingan gitu ya. Jadi memang areal itu kan rawan dari ujung dari awal ya Pak. Sana, jadi sudah termasuk daerah rawan. Kalau ukuran sendiri Pak lebih besar yang ukuran ini lebih besar, mungkin lebih tebal ya. Lebih tebal. So, kalau ukuran sama mungkin dari sana ke bawah mungkin ada ya sekitar 100 meter ada. 100. Cuman memang tumpukan tanah di jalan lebih tinggi. Ya. Oke Bapak, makasih banyak Pak. Ya. Mudah-mudahan kita tetap tabah Pak dan waspada ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itulah wawancara dengan Pak Hu dan juga Ketua BPD yang merangkan bahwa di lokasi kejadian di Dusun Cipicung, Desa Pada Hurib, terjadi lagi longsor yang kedua di titik yang bergeser sedikit dari lokasi longsor yang awal. Oke, ini posisi yang baru, kemudian ini yang lama yang kemarin sudah diantisipasi. Sekarang warga sedang memperbaiki jalur dan juga membuka jalur sementara untuk lewat kendaraan beroda 2 sambil menunggu alat berat yang sedang mengeruk di jalur utama Cipasung Subang di sebelah bawah. Oke, dari Desa Pada Hurib, tepatnya Dusun Cipicung, Desa Pada Hurib, Kecamatan Selajan, Kabupaten Kuningan, Aziz Zaruli Channel melaporkan. Tanya Pak. Bapak punten. Pak. Ini titik
longsor yang kedua. Dan ini adalah tempat atau titik yang kesatu di jalur Cipasung Subang yang mengalami longsoran langganan. Ini juga yang kedua kalinya. Pada sore kemarin sekitar 3:30 lah kurang lebih, itu Rura pada saat itu meninjau ke bawah ya, ke sini. Lokasi ya, ini ya, ke lokasi ini sini. Pas saya nyusul itu baru saja ketika kami sama anggota rekan satu lembaga dan satu ormas ya, itu pas mau turun ke sini longsor udah mau jalan. Pas lagi dibikin video ya, nggak keburu karena kita juga kan udah apa namanya itu tegang ya, ngelihat pohon lagi jalan. Oh itu lagi jalan ya? Iya, akibatnya teman saya tuh langsung jatuh. Saya tarik, saya kembali. Ternyata pas saya balik lagi ngasih tahu warga yang di Desa Padaurip khususnya ya, umumnya Kampung Cipicung. Iya. Saya kasih tahu warga semua lihat, ternyata longsor yang di sini itu yang di Kampung Cipicung, ya, Desa Padaurip itu lebih besar yang dari kemarin. Bahkan kayu lagi. Jadi kayu lagi yang di atas itu ya, semua turun. Betul betul. Turun ke bawah. Iya. Gitu. Berarti si A melihat pas kejadiannya ya. Iya, ini juga dari sini. Cuma ini di atas, ini di seberang sini, saya di seberang sana. Oh, gitu. Pas kejadian itu, saya juga udah neriakin ini, rekan gitu. Udah kasih tanda. Gitu. Dia lari, saya lari. Gak taunya pas dia mundur, turun lagi ke sini, kejadian lagi, longsor kecil yang di tikungan. Dekat lagi motor. Yang motor yang itu? Iya, orang itu. Pak. Jadi udah, dia dari bawah mau lihat yang ke atas, iya, tahu-taunya pas pulang kejebak lagi. Halo. Hujan itu diperkirakan dari jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Iya, sampai semalam juga kami dan warga sampai jam 1 itu baru reda. Kebetulan sekarang pagi-pagi jam 6 saya sudah turun dengan warga dan aparat desa setempat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui tapi dengan jalan kaki. Karena sekarang lagi menunggu satu beko, ya, yang di kedua sini, ya, yaitu apa senso. Karena itu kayu yang di area atas itu harus semua turun ya kayunya. Semua turun. Itu. Jadi awal kejadiannya seperti itu. Oke, si A ini yang viral itu, yang viral di video itu ya berarti. Ya. Saksi ya, saksi ya, kejadian awal itu. Karena kalau pada saat ini jadi berbarengan aslinya, gitu, karena awalnya kejadian di sini Pak Rura ngasih tahu bahwa harus segera ke bawah. Ini selesai, dia naik, saya mau turun, ini kejegat, saya kejegat, jadi pas. Atau itu gimana? Yang dari seberang nggak bisa lewat itu? Nggak bisa. Sampai pagi. Kalau untuk sementara sore, karena ada kayu yang malang, iya, yang malang di itu bisa dilalui. Itu pun juga ya harus ekstra waspada. Dikarenakan apa? Sebelah sini aja. Itu tanah yang di atas itu kan labil. Iya. Sehubungan itu aslinya tuh tanah itu numpang di batu. Itu seperti ini lah. Iya, iya. Bawahnya cadas ya? Bawahnya cadas. Iya, iya. Ah, sehat-sehat terus. Jaga kampungnya, amin. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi ya. Ya. Karena kita harus tetap siaga bencana ya. Iya, sama-sama. Sudah hujan, intensitas tinggi, harus masyarakat, ya, siaga terus pokoknya. Siap. Oke, terima kasih A. Terima kasih sama. Seperti ini kondisi jalan setelah terjadi longsor di sebelah Gase ini. Perlu hati-hati untuk para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4. Apa boleh buat, kita hanya tinggal sabar dan menerima apa adanya karena kita semua tinggal di daerah yang rawan bencana. Kita berlindung hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan menjauhkan kita semua dari mara bahaya dan juga musibah. Mulailah untuk lebih mencintai lingkungan,
karena kondisi alam tidak dapat ditebak dan juga diprediksi oleh kita. Sedangkan ini adalah lokasi yang berikutnya pada ruas jalur utama Cipasung Subang yang terletak di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Pegawai PUTR sedang membersihkan sisa-sisa lumpur yang menggenangi jalanan utama sehingga menghambat laju kendaraan dan sangat membahayakan sekali. Terbukti ada seorang pengendara motor yang jatuh di sini tadi. Lokasi yang berikutnya berada di jalan akses menuju Desa Gunung Aci dan juga Desa Situ Gede, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Di sini pun ada beberapa titik longsor, baik ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Termasuk ini yang besar, menghalangi atau menimbun akses utama menuju desa yang berada di ujung Kecamatan Subang tersebut. Sama halnya seperti di Desa Padahurip, di tempat ini pun masyarakat dengan sigap dibantu dengan aparatur desa membersihkan material longsor yang menimbun jalanan untuk menuju ke daerah mereka. Walaupun dengan menggunakan alat yang seadanya. Pak, longsor berarti berapa? 3 titik enggak? 2 titik. Dilu sekarang tanyakan. Tanyakan berarti lu parahnya 2 titik lah. 2 titik ya, Pak. Pemain anu rame di media sosial mah anu paling itu berarti. Nah iya, anu paling itu nya. Itu na belokan, lepak. Na belokan. Masih tebih ti dia, Pak? Caket. Tapi ya kesigapan warga kanggo ngerukeunna kompak, Pak. Siap. Luar biasa, Pak. Desa Situ Gede Gunung Aci berarti nya, Pak. Jan sabaraha waktu supaya seberapa jam kinten-kinten jam tidurnya ayo 2 jaman langgung intensitasnya tingginya Pak. Sungguh suatu medan yang sangat berat bagi masyarakat untuk melaluinya. Tapi apa daya, ini adalah jalan menuju ke kota kecamatan dari desa mereka yang harus dilalui dengan susah payah. Beberapa pengendara hampir terjatuh dengan licinnya jalanan yang belum selesai dibuang material longsornya ini. Sedangkan untuk menuju ke lokasi yang viral ketika terjadi longsor di media sosial di hari sebelumnya tanggal 28 Desember 2020 itu harus ditempuh melewati jalan akses ini sehingga mengurungkan niat kami untuk ke tempat tersebut demi keamanan perjalanan. Skill berkendara kami dibandingkan ibu-ibu ini dengan rengkep 2 atau bonceng 2 kalah jauh kita.
termasuk pemuda ini sampai ketinggalan sandalnya. Inilah pemirsa gambaran kehidupan kami di masa-masa yang sulit, termasuk sekarang di musim hujan ini, karena daerah kami rawan terhadap longsor. Sedangkan ini adalah tempat yang berikutnya yang berada di Desa Subang. Ini merupakan akses satu-satunya menuju ke objek wisata Cipanas Subang yang terkenal di Kabupaten Kuningan itu. Jalanannya, bahu jalannya terbawa oleh longsor ke bawah setinggi 100 meter perkiraan. Perlu kehati-hatian yang ekstra untuk berkendara, khususnya dengan menggunakan roda dua ke daerah ini, karena kondisi badan jalan yang sebagian tergerus oleh longsor ini. Kita lihat pemirsa, seperti ini kondisinya, ngeri pemirsa. Hati-hatilah yang berkendara ke tempat ini. Jalan akses ini dari jalur utama Cipasung Subang sekitar 1 km menuju ke objek wisata Cipanas. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini pun minat para warga dan juga wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Cipanas Subang ini masih banyak. Mulai sekarang kita semua warga Indonesia, khususnya warga Kuningan dan sekitarnya, harus lebih bijak dan lebih mencintai alam, karena segala macam musibah yang terjadi ini bukan semata-mata karena orang lain, tapi karena ulah kita sendiri yang tidak atau bahkan kurang mencintai alam, khususnya terhadap tanaman. Alam yang indah ini kalau kita tidak kelola dengan baik dan kita tidak cintai, tak kalah nanti akan bisa merusak kita semua. Kesigapan warga Desa Subang dipimpin oleh Kepala Desa Subang Bapak Irin Ismail telah membenahi jalur ke objek wisata Cipanas Subang ini dari material longsor yang menimbun.
beberapa ruas jalannya. Walaupun masih licin, tetapi alhamdulillah bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Perbukitan pemirsa, ini lokasinya di Subangun. Kemudian bawahnya pemukiman. Perlu hati-hati ketika terjadi hujan dengan intensitas lama dan juga coba kita lihat pemirsa, sangat indah sekali alam ini. Dengan itu mari kita jaga dan juga lestarikan alam ini supaya bisa menjadi manfaat buat kita semua dan kelak untuk diwariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Oke pemirsa, ini adalah lokasi terakhir terjadi penurunan bahu jalan di ruas Cipasung Subang yang berada di Desa Bangunjaya, Kecamatan Subang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.